19 tahun yang lalu, seorang anak laki-laki lahir pada sebuah keluarga hangat yang sangat sederhana. Bertumbuh kembang di sebuah kota kecil dengan sejuta cerita. Indramayu. Saya Muhammad Rizky Syawaluddin Sobari dari PIK Remaja Garuda Muda Kabupaten Indramayu. Saya siap menjadi representasi remaja Jawa Barat yang dapat bersaing secara global tentunya dengan inovasi sehingga dapat terwujudnya kesejahteraan sosial. Oleh karena itu, saat ini saya sedang menempuh pendidikan ilmu kesejahteraan sosial pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Pajajaran. Hal ini saya jadikan peluang untuk dapat berkontribusi dalam mewujudkan remaja Jawa Barat yang sehat, cerdas, ceria. Minat saya akan kegiatan sosial bermula ketika saya tergabung ke dalam forum anak Kabupaten Indramayu. Dan dari minat tersebut, mengantarkan saya untuk membentuk PIK Remaja Original Teens SMA Negeri 2 Sintang. Berbekal pengetahuan dan pengalaman yang saya miliki, saya memutuskan untuk bergabung menjadi bagian dari Duta Genre Kabupaten Indramayu pada tahun 2021. Selamat kepada Rizky Bayi! Menjadi seorang duta genre bukan semata-mata perihal jabatan belakang, namun lebih dari itu. Sebuah tanggung jawab besar yang harus dituntaskan demi memberikan pengaruh kepada para remaja, terutama dalam program penyiapan kehidupan berkeluarga bagi remaja yang dikemas dengan program Generasi Berencana. Untuk menjawab berbagai tantangan yang ada di depan mata, menginspirasi banyak remaja di Jawa Barat merupakan visi yang saya punya. Dan untuk mewujudkan visi tersebut, saya lakukan melalui Gen Planner, Gen Generation, Remaja Berbenah, dan Remaja Ngasih yang dikemas secara apik dengan nama Wikimpedia. Saya terhadap isu-isu sosial seperti anak-anak, remaja, pengembangan keluarga, dan berbagai permasalahan sosial yang terjadi di tengah masyarakat menjadi langkah awal bagi saya untuk dapat mengimplementasikan peran Duta Genre sebagai pendidik dan konselor sebaya. Karena remaja menjadi garda terdepan dalam kemajuan suatu bangsa, maka bersama Genre Provinsi Jawa Barat, saya siap mengambil peran dalam mewujudkan Jabar Juara. Saya, Muhammad Rizky Syawaluddin Sobari, dan perjalanan saya baru dimulai.